Nah, jadi ini guys, part yang sudah diganti ini hand grip, handbrake ganti sama knalpot pakai CLD Monster. Terus ban depan pakai apa ini? Ban sub apa? Corsa. Terus ban belakangnya pakai depannya Corsa R93. Ban belakangnya pakai Corsa R46. Yang lainnya masih standar kayaknya. Itu aja yang diganti. Jadi dia udah lumayan kencang duluan. Ya, kita langsung test ride, oke. Yeah.
juga ternyata.